Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni finally kita masuk subtopik kedua. Hari tu kita dah belajar sign rule. And then sign rule ni kita dah belajar boleh wujud ambiguous case. So, sekarang ni kita nak belajar solution of triangle subtopik yang kedua, iaitu cosine rule. Dalam BM dia, pertua cosinus. Selalu guna cosine rule je. Jadi, ni formula dia. Formula ni diberi dalam SPM, so jangan risau. Jadi kita nak belajar bila kita nak guna yang ni. Untuk sine rule kita dah tahu ada dua case kan. So untuk cosine rule pun dia ada dua case. Okay, first ni saya tunjuk segitiga je, nanti saya tunjuk macam mana nak baca dari semua ni. Okay, so untuk cosine rule, case yang pertama, dia ada dua case tau. Kes yang pertama kita akan guna waktu diberi tiga sides. Okay, so ni kes yang pertama, dia bagi tiga sides, 1, 2, 3. Kalau kalau sine rule dia akan bagi paling banyak pun dua side je. Okay, kalau untuk cosine rule dia akan bagi tiga side, so dia suruh kita cari angle pula. Okay, untuk kes yang kedua, dia bagi dua sides dan satu included angle. Included angle ni apa? Included angle ni adalah angle yang diapit. Okay, contoh kalau dia bagi panjang yang AB dengan BC, dia akan bagi dekat sini dah angle dia, ABC ni. Okay, so untuk yang ni, macam mana nak baca formula ni? A kecil, B kecil, C kecil, A besar, semua ni kan? Okay, sebenarnya macam ni. Yang kecil-kecil-kecil ni adalah side A. Tak, dia macam ni huruf A kan? Opposite dia adalah A kecil. Okay, so nak bagi nampak ni A kecil. Kalau untuk C, C kecil ni yang ni, C kecil. And then kalau B, saya guna warna merah. Ni adalah B kecil. So ni nak baca dia tau. Ni A yang opposite dia, ni C, ni B. Kalau tukar tempat pun, tengok opposite dia, yang tu yang huruf kecil dia. Ni B, ni C, ni A. Okay, so untuk yang cos A ni, ni macam biasa lah dekat sini lah. Maksudnya yang huruf besar adalah dia punya angle. Ni A, ni B, ni C. Tu cara baca dia. So yang lainnya hanya nak tekan calculator je lah. Kalau nak salah tekan calculator pun, nanti saya buat satu kelas untuk memang tekan calculator je. Sebab ada student yang dia confuse macam mana nak tekan calculator. Tu masalah lain. Ni nak fahamkan konsep dulu. Okay, so untuk cosine rule, ingat ada dua case je, iaitu case pertama dia bagi tiga side, 1, 2, 3. Case yang kedua dia bagi dua side dengan satu included angle. Maksudnya kalau dia bagi C dengan A, dia akan bagi angle B. Kalau dia bagi B dengan A, dia akan bagi C. Dia akan bagi included angle yang diapit. Kalau untuk sine rule, dia tak diapit. Dia akan bagi angle yang tak diapit. So, kena nampak tau perbezaan supaya kita tahu nak guna formula apa. Okay? So, ni kita dah faham konsep cosine rule. So, saya padam. Saya bagi soalan. Okay, untuk soalan, saya bagi untuk fahamkan konsep kan. So ni segitiga loh. Kenapa saya padam tadi eh? Ni segitiga. And then kat sini 7.2 cm. And then ni 10.4 cm. Untuk cosine rule takkan wujud eh. Ambiguous case, sine rule sahaja yang mungkin wujud. So sini 110 degree. And then ni A, B, C. So A, A dia suruh cari length BC. And then B dia suruh cari ABC. Maksudnya angle B lah yang tengah ni.
So macam mana nak cari? Kita tengok eh. First, bila kita tengok soalan dalam exam, dia takkan cakap ya ni nak guna sign ke kosan, dia takkan cakap. So kita tengok ya. Oh, dia bagi dua side dengan satu included angle. So memang confirm lah guna cosine rule. Okay. Jadi untuk cari length BC, length BC ni adalah A, sebab dia bertentang huruf A kan. So ni A, yang ni C, yang ni B. Tengok yang bertentang tau. Yang ni A besar lah. Jadi kita guna je lah formula ni, which is A square bersamaan B square. B square ialah 10.4 square tambah C square 7.2 square tolak 2BC 210.4 7.2. Saya sambung sini sebab tak cukup ruang. Cos 110 degree. So kat sini akan dapat lah ni. Ni akan dapat kat sini 211. Saya tengok depan terus. 0.22. Ni untuk A square. Jadi kita nak A kan. A sama dengan punca kuasa 211.22. Jadi dapat jawapan kat sini adalah 14.53. Okay, so dapat jawapan untuk A. Ni untuk A eh, panjang BC. Jadi saya tulis kat sini. Ding ding ding. 14.53 sentimeter. So dapat untuk A. Ni untuk A eh. And then untuk B, dia suruh cari A, B, C. Okay, so saya padam ni. A, B, C maksudnya dia nak suruh cari yang ni. Ni berapa? Okay, so sekarang ni kita boleh guna sine rule boleh, cosine rule pun boleh. Dia boleh guna dua-dua. So sebab tu saya cakap, bila dah faham banyak, kita boleh guna banyak benda lah untuk digunakan. Dia ada banyak cara nak cari. So sekarang ni ikut kita, kita nak guna apa. Jadi untuk sekarang ni saya nak tunjuk untuk cosine rule. Jadi saya guna yang untuk cosine rule lah. Kalau guna sine rule, just ambil sine. Kalau ni saya tunjuk kalau guna sine rule lah. Kalau nak guna sine rule, just sine theta over 10.4 sama dengan sine 110 over 14.53. So akan dapat jawapan. Okay. Tapi sekarang kita nak belajar nak guna cosine rule. Jadi sekarang dia nak cari B kan. So kita kena tukarlah semua equation ni untuk B, supaya kat sini jadi cos B. Okay. Ni theta ni saya tulis B lah. B besar. Jadi kita nak tukar ni B. Depan ni kena B lah. B square sama dengan A square plus C square tolak 2AC. Ganti je. Cos B. Macam tu. So B dia adalah B dia ni B kan. 10.4 square sama dengan A square. A dia yang ni 14.53 square tambah C square ialah 7.2 square tolak 2AC 14.53 dengan C tu 7.2 cos B yang kita nak cari. So ni kalau tekan calculator, yang ni bawa ke depan pun boleh, sebab yang ni adalah kita nak cari B. So kita boleh gerakkan dia ke depan. Ni algebra je eh. So saya darab dulu. 2 darab 14.53 darab 7.2. So sini dapat 209.232. 209.232 cos B. Ni saya gerakkan ke depan je tau, nak hilangkan negatif. So ni akan dapat 14.53 ni algebra eh. 14.53 square tambah 7.2 square tolak 10.4 square ni. Saya bawa ni ke belakang pula. So ni 14.53 square tambah 7.2 square tolak
10.4 square. So dapat 154 point 154 point 8009 8009. And then cos B akan dapat bahagi dengan 209.232. So akan dapat lebih kurang 0.7399. Jadi B akan dapat cos answer 42 degree 17 minit. Okay. So dapat B dekat sini dapat 42 degree 17 minit. Kalau siapa nak check guna sign rule boleh try. Okay, so dia akan dapat sama sahaja. Cuma sekarang ni sebab kita dalam tajuk cosine rule, so saya guna cara cosine rule dah. Okay, nanti kalau dalam exam dia akan gabung segitiga dia lukis tengah ni ke, dia tambah lagi ke bentuk trapezium ke apa ke. Tapi yang penting you kena tahulah bila nak guna cosine, bila nak guna sine rule. So untuk hari ni sampai tu sahaja. Cosine rule ni dia straightforward je. And then esok kita belajar untuk area, then settle lah tajuk ni. Dan saya buat pasir satu. Okay, sampai situ sahaja. InsyaAllah esok saya upload video. Okay, bye. Assalamualaikum.